menunggu kedatangan rombongan siswa-siswi berprestasi. Segenap guru sekolah menengah atas atau SMA Titian Teras Jambi tampak sangat gembira di Bandara Sultan Taha Jambi pada Sabtu pagi. Kebahagiaan ini karena siswa-siswi SMA Titian Teras kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. SMA Titian Teras meraih medali perak dalam laga yang mempertemukan siswa-siswi SMA se-Indonesia tersebut. Rombongan siswa disambut langsung kepala sekolah SMA Titian Teras, Teguh, bersama pengurus sekolah yang ditandai dengan pengelungan bunga tanda kebanggaan sekolah terhadap prestasi siswa. Tahun ini, SMA Titian Teras mengirimkan 4 siswa, yang satu siswa atas nama Mirta Hulkail berhasil meraih medali perak dalam bidang geografi. Syukur Alhamdulillah, kita berhasil meraih medali perak. Ini untuk geografi, itu perak pertama, dari pertama kita mengirim tingkat nasional, meraih medali perak tingkat nasional. Alhamdulillah, karena untuk tahun ini, mulai tahun ini, peringkatnya itu memang dari nasional, jadi peringkat nasional, bukan lagi kota. Mirta Hulkail yang berhasil meraih medali perak mengaku persiapan yang dilakukan telah maksimal. Memang cukup sulit untuk merebut medali emas karena dihadapkan dengan pesaingnya dari 24 provinsi se-Indonesia. Namun dirinya mengaku cukup puas dapat mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional dengan raihan medali perak ini. Mirta juga mengucapkan terima kasihnya atas dukungan penuh dari pihak sekolah sehingga berhasil meraih prestasi ini. Ketat persaingannya. Dari 34 provinsi kita bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dan itu benar-benar susah sekali. Kira-kira yang terberat itu kira-kira yang terberat itu kira-kira ya dari provinsi-provinsi yang ada di Jambi. Sebab di sana itu pelatihannya lebih baik, lebih intens daripada kita di sana. Suci Mahayanti, Jambi TV.